Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama gue Indra Muda di channel Rodot Togeret. Sekali ini gue mau reaction channel-channel teman-teman kita di luar sana. Yuk, kita coba. Kebetulan ini video terbaru kita tentang Satria. Itu restorannya. Setelah restorasi Nah, nanti bisa kita mau kita cari review channel-channel lagi teman-teman. Satria. Kita ke beranda dulu, lalu kita klik di sini. Satria Lumba 2 tak. Kita kepoin teman-teman berapa sih harganya. Ini yang kayak punya kita nih. Coba kita miringin dulu. Cukup rapi ya teman-teman bedanya. Harganya juga ori. Ini return juga, ini hampir 90% restorasi teman-teman. Tapi saya kaitkan juga di jari. Oke okay, lah 8 juta aja ini berani teman-teman. Coba kita lihat komentarnya. Ya, ternyata pohonnya cukup positif ya teman-teman, tapi pada fokus ke suara penontonnya bukan penontonnya itu tidak terlalu. Nah, teman-teman sendiri yang penggemar dua tak silahkan komen. Nah, ini salah satu. Nah, ini Satria hiunya. Oke bro, rapi selamat banget. Datang kembali di channel Bro Ricardo, asik. Kita langsung dari Satria itu. Nah, jadi kita tuh di sini dia mau ngasih tahu kalau kita mau beli Satria itu benar-benar harus original. Wajib nah, cek CDA dan kelistrikannya teman-teman. Nah, di sini dia ngejelasin coil, CDA semua harus original. Kalau itu nggak original, kayaknya nggak usah dibeli gitu teman-teman. Itu sarannya Bro Rio, Bro Ricardo. Karena benar, benar enak kelistrikannya banget itu sih. Si tenaga gak bakal penting ada, teman-teman. terus si tarikannya juga jelek gitu kan, makanya kalian harus. Oke, kita lanjut. Banyak juga ya konten kreator yang buat konten Satria Lumba. Kalau Satria Hiu kita tes. Satria Hiu. Wah, ini keren nih teman-teman. Oke, cus, selamat datang kembali di channel Bro Rika. Ke atas. Oh, masih yang kemarin tadi. Itu parah. Wah, ini cakep. Terakhir saya lihat hiu ini sampai harga 45 juta. Gimana menurut teman-teman? Apakah layak? Operasi apa aja yang harus diganti? Pakai pilok. Wih, tapi rapi ya, pakai pilok juga. Cakep loh. Suaranya kita matiin ya, takut copyright. Ini pakai pilok tapi cakep. Boleh nih teman-teman, kalau mau model irit, kita pilok. Kita cepetin ya. Wih, keren. Asli piloknya kayak kompresor, bersih banget nih, cakep nih. Kita lihat langsung jadinya kayak apa. Ya, iklannya banyak, gak bisa di skip teman-teman. Di YouTube iklan yang gak di skip itu bayarannya mahal. Akan mereview hasil restorasi motor Satria. Wih, keren. Wih, keren. Gak kelihatan ya pakai pilok ya. Namanya Sapporo Ultimate. Kita lihat berapa estimasinya, sampai sejuta kah?
Murah sih, keren keren keren. 1.330.000. Oke, keren. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada mau ide yang apa-apa yang kita mau bahas kira-kira nih, motor apa lagi, boleh di komen ya.